100 untuk batuk. Gak ingat jalannya. Mana lurus terus nih? Enggak, jalan yang ke hotel. Oh iya, oh, hotel mana? Yang tadi. Oh, kita balik aja lurus, nanti balik situ masuknya. Rumah sakit lah. Iya rumah sakit, kita gak tahu kita jalan lurusnya dari ini aja. Ini kan lurus, kayaknya ini lurus gitu. Lurus alun-alun kan lurus aja, Pak ya? Iya. Lurus alun-alun, hotel kiri. Masuk kiri, ntar kanan lagi. Pokoknya lurus dari alun-alun ini. Pokoknya ada rumah sakit, itu kanan nanti. Iya, di rumah sakit juga kanan ya. Timur. Tadi nomor berapa kamarnya? Kita keliling aja dulu, dapat hotel kan udah tenang ini. Semenep. Ini kalau Tebang Irul besok kemana? Mau kemana? Kalianget. Kalianget ngeliat apa kita? Hah? Kalianget ngeliat apa? Ya udah beda. Hah? Apa? Beda kota. Nah. Hah? Kota? Udah beda kota. Kalianget ramai juga sana ya? Katanya sih. Kalianget, belum. Berapa kilo dari sini Kalianget, Pak? 10 kilo. 10 kilo. Kok tadi 50 ada yang bilang? 10 cuma ya? Iya. Dekat berarti dong. Berapa jam kalau mobil, Pak? Oh, sebentar kalau mobil paling enggak sampai 4 jam. Oh, iya benar 10 kilo, jam. Kalau beca aja setengah aduh 1 jam kok. Oh iya, itu beca, benar iya, dekat. Hotel Surabaya ini. Mobil mananya terlapat. Oh, hotelnya merah. Ini kan tadi hotel lumayan nggak? Ya, bagus. Oh, bagus. Soalnya di Ciwan ini nggak ada. Yang tempat sama sama gue nggak ada. Ini bagus ini, tadi memang semalam kayaknya. Kayaknya bagusan ini. Lebih canggih. Canggih, lebih canggih. Bagusan ada ini. Ada sajadah juga. Iya, bagusan ini. Yang kenangan. Siwan, bapaknya, genjot terus Pak ya. Ini baru nih. Jalan. Ini yang jualan kerupuk nih banyak kan sini kan? Kerupuk. Ini juga makanan nih bisa kita lihat. Oh, Irul. Jadi keliling-keliling jalan aja, jalan-jalan Irul kan, ya kan? Keliling kita tahu. Kalianget ramai sana Pak ya? Makanannya apa sana? Sama aja. Oh, jadi kita bisa nyisir utara lewat Kalianget gitu. Enggak, kalau enggak pulangnya ini kan nyisir utara ya? Iya, kalau kita mau nginep 2 malam di sini, besok kita kejar dulu pasar-pasar. Kan kita 2 malam, kita pagi-pagi udah putusin pasar-pasar sini kan? Iya. Siangnya kita ke Kalianget sampai pulangnya malam. Jadi kita malamnya dapat di Kalianget. Sore besok malamnya kita kan pulangnya pagi. Ngerti gak? Jadi waktu Kalianget tuh kita udah pulang tengah malam udah tenang. Ibarat kata dari sana pulang jam 9 udah ada hotel. Jadi nanti kalau pulang langsung aja perpanjang hotel kalau Pak Irul udah cocok, ya kan? Perpanjang hotel bayar langsung aku kasih duitnya bayar. Jangan sampai masjid itu kan masjid. Heeh, masjid udah. Jadi kita besok kalau jalan pasar, pulang istirahat, udah berangkat lagi ntar jam 1 atau jam 2. Udah langsung sampai malam. Jadi kalau yang ngetesin jam 9 udah tenang. Udah Pak, sini aja depan situ. Ya, oh ibunya pindah ke depan. Masih ada uang berapa? Ini gue balesin gue aja. 30. Kasih aja berapa mau dikasih? Berapa, Pak? Terserah aja. 30 cukup. Kasih 50 lah. Terus bapaknya. Kalah kita ya. Enggak apa-apa. Aku mau pulang aja. Kamu mau pulang aja ya. Minta lah. Iya. Enggak apa-apa, Pak. Yang penting berobat, Pak ya. Kasih 10 lagi.
gitu aja kasih. Iya. Yeah. Hitung dulu, Pak. Ini 50. Lampunya. Iya, yeah, iya. Yeah. Sorot dulu biar sorot. Iya. Yeah. Ntar berobat, Pak, ya. Hitung dulu tuh uangnya berapa? Iya. Yeah. Hitung dulu uangnya. Coba hitung. 50. Benar 50? Iya, iya. Nah, benar ya? Iya. Bapak berobat kan ada makanan, ini harus dimakan. Ya, Bapak harus makan yang bergizi. Iya, terima kasih. Ini kayaknya menurut bahasa saya Bapak kena paru-paru, ini kena angin malam kali ya. Iya, mungkin. Heeh, jadi berobat. Ya, yang penting ke puskesmas apa kemana. Kan ada puskesmas di kampungnya? Ada. Ke dokter dulu aja, berobat murah kok puskesmas, paling 2.000 atau 3.000, cong ya kan. Kalau berobat puskesmas? Enggak, saya kalau ke puskesmas itu enggak disuntik. Ya, maunya disuntik aja. Bilang aja tergantung dokter. Kalau dokter bilang suntik, sebab enggak semua penyakit obatnya suntik, Pak. Ya. Cepat pulang, Pak. Makasih, Pak, ya. Iya, sama-sama. Ada umur temu lagi ya. Iya. Sian dia, Jong. Sian enggak, Jong? Iya, mantap. Tunggu kita keliling gimana? Keliling sampah enggak bilang dulu rencananya. Udah ditutup ya? Oh, masjidnya tutup, diusir dia. Oh, pindah depan, Bu, ya? Depan. Pindah depan? Iya, depan. Enak, Bu, dagangannya? Iya. Gila, segila. Iya, segila. Gila, yang tadi. Iya. Dari mana? Begitu. Udah dapat hotel. Jadi, hotelnya saya satu nih, C1 nih. Toto di sini katanya dia kagak mau, cuman ada satu kamar kalau yang tempat tidurnya dua. Dia buat situ aja, Mas. Enggak, udah. Saya enggak apa-apa tidur di mana. Oh, jangan. Udah sama. Akhirnya ngambil, udah ngambil di hotel apa? Bagus juga, lebih bagus dari yang kemarin. Cuman hotelnya pisah, beda jalan. Maksudnya bukan beda jalan. Seberangan. Pesan satu hari aja. Ntar satu hari lagi? Kita satu hari apa dua hari di sini? Satu hari aja, kayaknya kan sama-sama aja kan. Iya, Mas. Makanya mendingan nintar malam kebut, sama besok pagi, siang langsung kita lewat pesisir, kata orang gitu. Kalau malam jalannya parah, bukan. Emang udah bilang mendingan besok malam daerah Bangkalan apa daerah Surabaya gitu. Jadi kita semalam aja di sini? Semalam aja. Ya, kalau gitu kita keliling dulu sini dong. Iya, nggak apa-apa. Sekarang keliling dulu. Ya saya kan kasihan mampu, ntar makanannya itu sama aja kayaknya. Ya kalau sama Mas Boy cocok kata saya nih. Maaf ya. Ntar nggak apa-apa muter. Ya sekarang kita saya udah dapat hotel kan. Sekarang kita muter sampai malam kan nggak apa-apa. Iya. Besok istirahat. Istirahat. Besok pagi kita kejar pasar dulu. Iya. Kayak tadi. Pasar kayak tadi siang langsung berangkat. Nah, kita boleh. Ke Surabaya. Gitu. Jadi kita semalam aja di hotel. Oke, Jo. Di Surabaya itu ntar kita akan di Surabaya saya sama ini biar nggak dikasih hotel nggak apa-apa. Oh enggak, sama-sama dong, harus pakai hotel. Ntar. Yang penting pokoknya posisi Surabaya aja. Oh iya sih, bisa. Bisa. Jo, denger Jo. Iya deh, kita malam ini keliling. Enggak, berarti. Soalnya Surabaya ntar pas waktunya jam istirahat jam 10 apa jam 11 saya di luar hotel nggak apa-apa. Jangan sama-sama dong. Saya kangen sama Surabaya. Enggak, hotel ada. Yang penting harus ada hotel ya kan. Ya, biar pengiritan buat yang lain. Enggak, nggak apa-apa. Nyobain di hotel, ntar kita hotel bintang 4 ke Surabaya lagi. Ya sekali. Iya, nyobain ya nggak, Cong ya. Pengalaman dong ya nggak. Ayo deh, kita keliling sekarang. Pokoknya besok jam 11 itu. Jam 12. Jadi pagi nih, kita kan sekarang sampai malam keliling nih. Iya, besok pagi kayak tadi jam 7 apa jam 9, jam 7 kita muter lagi. Muter ke pasar. Sampai jam 11 kamar. Jam 12 check out lewat pesisir. Iya, langsung. Langsung betul, Surabaya. Betul. Saya juga pikir. Makanya saya ngambil kamar semalam juga tuh, Cong, enggak langsung dua. Jam 12 sampai sore udah nyampe Surabaya. Udah sampai Surabaya, malam besok kita